Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksodan Musik. Kali ini kita akan mencoba membuat ranking di Microsoft Excel hanya dengan menggunakan rumus yang sederhana. Oke, buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah, di like, dan silakan di share. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita harus punya data yang akan di rankingkan, baik itu nilai kelas, nilai UNBK, nilai ujian, atau nilai yang lainnya yang akan kita rankingkan. Di sini saya mengambil contoh yaitu nilai UNBK tahun pelajaran 2018-2019. Oke, ini adalah contoh datanya yang akan kita rankingkan. Oke, kita langsung. Yang pertama kita klik di sel G5, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian rank. Oke, rank, kemudian kita ketik lagi yang kita pilih, data mana yang akan dijadikan acuan untuk di rankingkan. Oke, di sini saya mengambil yaitu yang di kolom H ya, H5. Oke, H5, setelah itu kita titik koma, kemudian pasang tanda dolar H, kemudian dolar lagi, kemudian 5, kemudian kita titik 2. Oke, patokan terakhir kita adalah di bawah ya, H52. Oke, H52. Oke, dolar H, kemudian tambah dolar lagi, kemudian 25, 52, sorry, 52. Nah, kemudian kita titik koma, tambah 0 ya, untuk menghindari errornya, kemudian tutup kurung, kita enter. Oke, ini sudah langsung muncul yaitu ranking 244 dari 48 siswa. Nah, setelah seperti ini kita tinggal drag ke bawah. Oke, kita drag ke bawah. Oke, ini. Nih, adalah ranking yang sudah kita buat. Ranking 44, kemudian 18, 11, 8. Sini ada ranking 1, peringkat 1, peringkat 3, 40, 30, gitu seterusnya. Nah, jadi di sini sangat mudah sekali ya, kita hanya menggunakan rumus yang sangat sederhana sekali, yaitu menggunakan rumus, oke, silakan dilihat di sini, yaitu sama dengan rank, yaitu H5 adalah yang ingin kita jadikan acuan, kemudian tanda dolar ini adalah untuk membuat rumus kalau di drag ke bawah dia tidak berubah ya. Nah, sampai H52 adalah batas nilai terakhir, kemudian 0 ini adalah untuk escandingnya. Oke, itu adalah cara kita untuk membuat ranking kelas atau mencari ranking kelas. Oke, jika ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.